Halo halo guys, welcome to Idea Bodoh. Untuk video kali ini adalah tentang seorang abik cun ni nak pergi ambil vaksin. Dia sudah cucuk dos pertama, so sekarang dia nak pergi ambil vaksin dos kedua. Tapi disebabkan terlalu banyak kes tentang cucuk pijakai kosong, so untuk keselamatan dan bukti, dia melakukan video semasa cucuk. Mana tahu kali ini dia kena cepot. Benda yang tak ingin betul-betul terjadi ke atas dia. Ha, tengok betul-betul. Lepas cucuk dia tak tekan langsung. Kalau sampai sini mesti ramai yang kecam pihak kerajaan, kecam pihak doktor. Katanya mereka sengaja tak nak bagi vaksin untuk rakyat, nak jimat. Dan ada orang juga pergi kecam awet cun tu. Katanya kenapa lakam je tak pergi tahu terus. Bodohlah. Tapi korang kena faham, doktor cucuk vaksin tu bukannya satu dua orang, tapi ratus ribu orang dalam sehari tau. So kadang-kadang mereka ada mistake sebab penat dan tak perasan. Dan bila korang yang dicucuk vaksin tu sudah tahu dia bagi pijakai kosong ataupun tak tekan pijakai tu, bagi tahulah terus. Jangan diam je. Dan balik rumah baru nak berbebe. Dalam situasi ni, Abik Chun tu telah report kepada petugas dan tunjuk video tu sekali. Dan memang mereka tak perasan. Dan mereka cepat-cepat minta maaf dan bagi vaksin sekali lagi. Kan senang macam tu, settle masalah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.